Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana pun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar sahabat Jundu semua? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini untuk menggapai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Jundu. Kali ini ana akan menceritakan seorang ulama besar, yaitu Imam Mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan salah satu dari empat mazhab yang terkenal di seluruh dunia. Di antaranya, kalau kita kenal empat mazhab ini kan ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Pada kali ini ada cerita yang sangat unik dan cerita yang sangat menakjubkan, yaitu kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Seperti apa kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui, Imam Ahmad ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Dan semua orang di seluruh dunia tahu siapa Imam Ahmad ini. Kemudian suatu ketika, Imam Ahmad ini ingin berpergian ke suatu daerah. Yaitu daerahnya dari Basrah ke Baghdad. Dari Basrah ke Baghdad, si Imam Ahmad ini berangkat nih jalan. Tapi tidak tahu tujuannya mau ngapain. Pokoknya mau pergi aja dah ke Baghdad. Sampai tiba di daerah Baghdad, beliau menunaikan sholat isya. Setelah sholat isya, beliau kemudian rehat sebentar, istirahat, rebaan dah bahasanya gitu, tiduran. Kemudian ada marbot masjid marah nih, tidak senang ada orang yang tidur di masjid. Kemudian diusirlah Imam Ahmad ini keluar, karena memang marbot ini nggak tahu siapa yang diusir ini. Kalau memang tahu nih, itu adalah ulama besar yang disegani, yang terkenal, wawasannya dia adalah Imam Ahmad, mungkin diajak ke rumah kali, udah di rumah aja dah gitu. Ayo, jangan sini. Tapi nggak ada yang tahu. Beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ada ulama terkenal, ulama besar, kita bisa mengetahuinya dengan cara melihat stasiun TV, YouTube, Instagram, apalagi sekarang ada banyak TikTok dan lain-lain. Kita bisa kenal itu siapa. Tapi zaman dahulu tidak tahu, nggak tahu, cuma namanya doang terkenal. Namanya doang orang tuh semua orang pada tahu. Singkat cerita, dan memang Imam Ahmad ini orang yang sangat mutawadi, orang yang sangat tawadu, dan tidak menyombongkan dirinya. Nggak juga dia. Lu gak kenal gue? Wah, gak mungkin juga dia ngomong, itu gak kenal ada. Karena Imam Ahmad, ya gak begitu ulama. Ulama orang soleh gak begitu. Singkat cerita nih, Imam Ahmad diusir. Diusir, keluar. Jangan tidur sini, nah keluar. Dibilang, anda musafir? Enggak, keluar. Akhirnya, Imam Ahmad tidur di luar. Ini pengurus masjidnya marbot, dah bahasanya marbot, keluar. Dilihat lagi nih, orang yang diusir ternyata tidur di pelataran masjid. Balik lagi tuh marbot. Balik lagi. Ente gak denger ya, orang katanya gak boleh tidur di dalam masjid. Ente ngapain tidur di masjid? Cuman pelataran, gak bisa. Anda musafir, gak bisa. Keluar. Diseret-seret keluar tuh Imam Ahmad. Keluar tuh. Diseret-seret keluar dari masjid. Diseret. Ayo keluar. Nah kemudian, penjual toko roti ini ngeliat. Karena bersebelahan dari masjid itu adalah sebuah toko roti. Dia ngeliat ada orang yang diusir. Kemudian penjual toko roti ini tahu, ini pasti orang asing. Yang diusir ini pasti orang asing. Akhirnya dipanggil, ya Syekh, mampir sini. Kamu dari mana? Saya dari Basrah. Oh, dari Basrah. Yaudah, kamu, saya lihat kamu seperti orang dari luar. Kalau nggak keberatan, nginep di rumah saya, tapi seadanya dah, rumah saya seperti ini aja. Kata Imam Ahmad, ya nggak apa-apa. Akhirnya Imam Ahmad masuk ke dalam rumah. Kemudian Imam Ahmad menginap di toko roti, dan selama menginap di toko roti itu, beliau Imam Ahmad menyaksikan si penjual roti ini dalam keadaan, dalam aktivitas sehari-harinya ada yang aneh itu. Dia melihat di bibir seorang penjual roti ini selalu berzikir, dan dilihat dan didengarkan zikirnya itu adalah membaca istighfar. Pokoknya setiap dia mau ngadonin roti, mau masukin telur, masukin terigu dan lain-lainnya, sagu dan lain-lain, itu selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim, 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 dan zikir-zikir lainnya. Tapi lebih banyak dia menggunakan zikir istighfar. Istighfar terus. Dalam keadaan apapun dia selalu istighfar. Nah kemudian Imam Ahmad penasaran dan menanyakan kepada sang penjual roti ini. Ya Syekh,
Kenapa dipanggil Syekh? Karena umurnya itu sama, enggak beda jauh dengan umur Imam Ahmad bin Hanbal. "Ya Syekh, udah berapa lama antum mengamalkan ini?" Kata penjual roti, "Mengamalkan apa?" "Ini yang antum baca nih, yang ente baca nih dalam keseharian." "Oh, istighfar, sebenarnya udah lama." Kata penjual roti, Udah lama saya melakukan hal ini." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan sesuatu, "Apa manfaat ente ngamalin istighfar ini? Apa manfaatnya yang udah nyata, yang kelihatan manfaat dari membaca istighfar ini?" Kemudian sang penjual roti bilang, "Ya Syekh, ya Tuhan, tidak ada doa yang kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan diijabah seluruh doa-doaku. Semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkan semuanya karena melazimkan membaca istighfar." Luar biasa. Jadi udah lama. Dan kemudian Al-Imam Ahmad menanyakan lagi, "Apa lagi?" Kemudian sang penjual roti menyambung pembicaraannya dan mengatakan, "Ya Syekh, akan tapi masih ada satu doa yang kupanjatkan belum juga terkabulkan." "Belum." "Bukan tidak, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Ya Syekh, apa doa yang kau panjatkan?" Kemudian sang penjual roti berkata, "Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin diperjumpakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin diperjumpakan dengannya. Tapi hingga sekarang aku belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Imam Ahmad sambil sedih nangis. Sambil berkata, "Ya Syekh, aku adalah Imam Ahmad. Aku adalah Imam Ahmad yang kau doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara istighfarmu, gara-gara doamu, aku datang dari Basrah ke Baghdad, enggak tahu tujuannya mau ngapain hingga aku datang ke sini. Kemudian aku menginap di suatu masjid dan aku diseret keluar oleh marbot masjid melainkan karena zikirmu, karena istighfarmu. Berkah istighfarmu dan engkau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada doa melainkan diijabah seluruh doa-doamu hingga aku diseret-seret keluar dari masjid menuju rumahmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam." Luar biasa. Jadi manfaat dari istighfar itu sangat luas, sangat banyak, sangat banyak. Ini adalah kisah di mana Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Kita tahu bahwasanya keutamaan istighfar sangat banyak. Salah satunya adalah dengan membaca istighfar, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan penyesalan dan khusyuk. Jadi baca istighfar jangan ngasal. Jadi baca istighfar jangan hanya sekedar lisan, tapi istighfarnya dengan penuh penyesalan dan penuh kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu adalah istighfar yang bermakna, yang cakep dah tuh. Gitu istighfarnya. Enggak asal dalam lisan. Astagfirullahaladzim, tapi itu sambil main HP habis salat setelah selesai salat astagfirullahaladzim ngambil HP lihat status, tapi ngomong sampai astagfirullah, ya itu enggak hasil yang gitu. Istighfarnya sia-sia. Tapi istighfarnya dengan penyesalan dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah istighfar itu tembus, dapat menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Warwiya an Anas bin Malik radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sallaitum subha fa'aksiru minal istighfar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza sallaitum subha, jika setelah selesai salat subuh, faksiru minal istighfar, maka perbanyaklah membaca istighfar." Kemudian kami semua para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alimna nastaghfirullah ta'ala bihi, ajarkan kami sesuatu bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi bersabda, "Qulu Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin ma'allimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin." Ya, artinya adalah, sesungguhnya aku mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala min kulli dzambin, dari setiap dosa, ma'allimnahu, dari setiap dosa yang ku ketahui, aw lam na'lam, atau yang tidak ku ketahui, fi lailin aw naharin, di malam hari maupun di siang hari. Bahkan lanjutan daripada hadis ini, faman wazaba alaihi fatahallahu lahu baban minar rizqi
wa ghuliqa anhu baban minal abwabil faqri. Barang siapa yang melazimkan doa yang tadi yang Anda sudah baca, barang siapa yang melazimkan, maka Allah Ta'ala membuka pintu-pintu rezeki, wa ghuliqa, dan menutup pintu-pintu kefakiran. Allahumma, di samping kita diampuni dosa-dosa kita, kita dibuka itu pintu rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa membaca istighfar. Waruina fi Sunan Abi Dawud wa Ibn Majah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar min kulli dikin makhrajan aw min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diriwayatkan tuh dari Abu Dawud, Ibn Majah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimkan baca istighfar, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan kebebasan dari setiap kesusahan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan arah yang tak disangka-sangka. Allahumma, diampunin dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita. Bahkan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka. Dan diriwayatkan dari Ahmad dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an qala idza kasurat dzunubul abdi falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiruha anhu bihi. Jika seorang hamba memiliki banyak dosa, falam yakun lahu minal amali, sedangkan dia tidak punya amal soleh sebagai penebus dosa-dosanya, ibtalahu Allahu bil huzni, maka Allah Ta'ala akan mengujinya dengan kesedihan. Liyukaffiruha anhu, untuk menebus yang telah lampau. Bahkan guru Anda pernah bilang, setiap dosa yang kita lakukan ada kafaratnya, ada harus ada penebusnya. Di antara penebus-penebus dosa-dosa kita adalah dengan baca istighfar, penyesalan, kemudian amal-amal soleh kita. Kalau kita enggak malas istighfar, kita malas berbuat amal baik, jangan heran kalau ente akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesempitan hidup, kesusahan, kesedihan yang ente dapati dalam kehidupan ente. Jadi jangan salah. Jadi memang kurangnya kita ketaatan. Maka ketaatan kita yang kita lakukan, amal baik kita yang kita lakukan, amal soleh kita yang kita lakukan, bisa jadi kalau kita enggak manfaat buat diri kita sebagai penebus dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Sahabat Junu dimanapun berada, jadi melazimkan baca istighfar selain mendapatkan keutamaan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dimudahkan segala urusan kita, yang ketiga kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Nuh ayat 10-12 yang berbunyi faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya adalah mintalah ampun pada Tuhanmu, ya, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka kalau kita beristighfar, yursilis sama 'alaikum midrara, maka anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kita semua. Nah, ini yang terakhir yang mantap nih. Yang artinya adalah dan orang-orang yang beristighfar wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak harta dan keturunanmu dan anakmu. Bagi orang yang sempit hidupnya dalam urusan harta, bisa ini memperbanyak istighfar. Dan orang yang belum punya keturunan, yang pengen punya keturunan dan pengen punya anak, banyak-banyak baca istighfar. Karena dalam firman Allah Ta'ala wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan dia kebun-kebun yang air sungai itu mengalir di bawahnya. Artinya di sini dikasih ketentraman hidup kita sama Allah Ta'ala. Luar biasa, banyak sekali keutamaan kalau kita melazimkan baca istighfar. Selain membaca solawat yang sangat dahsyat, istighfar juga kita dawamkan juga. Insya Allah itu menjadi luar biasa. Baca istighfar dan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahalazim. Dawamin dalam kita yang sehari-hari. Insyaallah akan membawa berkah dan manfaat, dan apapun yang kita hajatkan insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian mudah-mudahan cerita mengenai istighfar dan hadis-hadis dan dalil firman Allah Ta'ala mudah-mudahan menambah kekuatan kita untuk mengamalkan amal-amal soleh tentunya dengan zikir, istighfar dan sholawat. Demikianlah mudah-mudahan kisah dari Imam Ahmad Ibn Hanbal dan penjual roti dapat bermanfaat buat kita semua tentunya untuk melazimkan membaca istighfar. Ana Dairobi, salam judul channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.